Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview shower, kamar mandi, kepala shower ya, kepala shower dari Kofler yang special edition Manchester United ya. Jadi shower WC ini special edition Manchester United ya. Jadi dia ini ada beberapa spray, yaitu pertama katalis, yang kedua itu commotion dan massage ya. Dia ada tiga macam. Kita akan lihat lebih detail mengenai produk ini, apa aja barangnya, seperti apa ya. Ini dia boxnya, harganya ini sekitar 1.850.000 ya, hampir 2 juta kepala shower ini. Oke, dia ada 3 function. Kita akan lihat lebih detail. Ini special edition karena dia ini ada markingnya MU ya. Wow, ini dia nih showernya, keren banget ya. Oke, jadi dia ini ada 3 buah functionnya dia. Yang pertama itu, dia katalis. Jadi dia white ya, ini yang aktif semuanya. Katalis, yang kedua itu commotion, yang ini aja yang aktif. Yang ketiga ini massage ya. Untuk pemilihannya itu kita pemilihannya di sini ya. Ada 1 2 3. Ada 3 ya. Ini dia logonya MU ya. Kita lihat dia punya desainnya sangat halus. Ini buatan Jermani. Jadi walaupun kita keluarkan 1.850.000 untuk kepala shower ini, tapi kita bisa menggunakan sampai 10 tahun ya, tidak rusak-rusak. Karena ini made in Germany dan sangat berkualitas ya. Dibandingkan dengan shower-shower yang lain, ini ada mereknya Kohler. Ini ada lambangnya MU ya. Jadi di sini dia ini ada premium spray face ya. Jadi memang kualitasnya premium. Dia bisa last spray atau multi function. Di sini kita menggunakan push button ya. Lebih canggih dibandingkan yang dulu ya. Kalau yang model lain itu kita manual ya. Ini lebih canggih. Kita menggunakan push button ya. Jadi ada 3 button-nya dia. Dia premium function. Jadi ini dia multi function hand shower organic. The devil is in the detail ya, the devil-nya ini. Keren banget. Untuk lebar kepalanya ini dia 162 mm. Dia push control button. Di sini kita lihat di sini. Ini sangat mudah untuk dibersihkan. Memang desainnya dia ya. Jadi kita lap aja ini udah gampang sekali dibersihkan. Dia premium spray face. Terus dia ini finishingnya dia lasting luxury. Matte black, jadi merahnya merah Dove ya. Di sini ada logonya Manchester United. Nanti kita akan coba ya seperti apa hasilnya yang dikeluarkan oleh air shower ini. Dan dia juga dapat ini juga ya. Dia dapat satu buah filter. Sebuah filter, dan ini dia, ini flow limiter ya. Kalau airnya terlalu kencang, biasanya di luar negeri cocok pakai ini ya. Kalau di Indonesia, kebanyakan airnya kecil ya. Tapi ini yang penting nih, filternya kita pakai. Filter kita pakai biar kotorannya, kotor lumut-lumutnya nggak naik ke atas ya.
Dan ini dia satu buah operatingnya dia. Oke, kita akan coba ntar. Jadi sekarang ini kalau kita menggunakan shower ini, shower yang udah lama ya, kita untuk pengaturan airnya itu kita harus memutar dia secara manual ya. Manual gini, gini atau gini ya. Saya akan peragakan dulu ya sebelum kita masuk ke showernya itu. Nah, gini. Ya, jadi airnya keluar itu kita putar secara manual dia. Ya. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan shower yang multi function ini. Nih. Ya, kita coba ya. Untuk penggantinya itu tekan sini ya. Ditekan sini. Tidak perlu diputar. Jadi ini single satu, kita tekan ini aja. Jadi akan berubah. Kita tidak perlu merubah secara manual ya. Kita coba yang ini ya. Kayak ini. Ini yang dingin nih. Ini yang ring. Ini yang lainnya. Ini yang kerja. Dan itu dia, mudah-mudah. Lumayan. Oke, sudah tangan. Ini, coba ya. Ini ya. Tekan lagi. Oke. Nih, dia jadi ini. Di sini. Keren ya, suka banget. Oke guys, demikian video dari kami Ronatech mengenai shower, kepala shower Cochlear Special Edition dari MU. Semoga informasi bermanfaat dan bermanfaat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda bertanya seputar shower ini. Oke? Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you in the top, guys.